Kalau diberi pilihan kepada kita, kita akan minta untuk makan yang sangat mewah. Kita melihat, kita scroll apa yang kita boleh makan pada hari ini. Namun saudara, anda bayangkan imam kita, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Satu orang insan yang sangat sederhana kehidupannya. Sehingga dalam satu hadis menyatakan kepada kita, makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'iri. Tidak pernah ada baki ataupun lebihan pada rumah Nabi besar Muhammad itu daripada rotinya gandum. Sebab itu para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi besar Muhammad sentiasa bersederhana dalam kehidupannya. Sehingga disebutkan dalam satu hadis dalam kitab Al-Imam Tirmizi, Nabi juga turut sederhana dengan cara makannya. Tidak Nabi makan di atas meja kecuali di hamparan yang terbentang luas. Bukan itu juga saudara. Suatu saat dan ketika apabila Masyruq pergi menziarahi Aisyah radhiyallahu anha, mereka bertembung dalam suatu keadaan. Aisyah pada ketika itu dihidangkan dengan makanan yang sungguh sedap dan istimewa. Aisyah melihat tanpa boleh menjamahnya. Masyruq bertanya, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau tak ambil dan kenapa kau tidak makan?" Kata Aisyah, "Sesungguhnya apabila aku melihat makanan yang indah dan sedap ini, aku tak mampu nak makan sebab aku teringat 2 hari sebelum Nabi besar Muhammad itu wafat, beliau langsung tidak menjamah apa-apa makanan pun saudara." Sebab itulah sebagai satu orang pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan agar bersederhana dalam soal pemakanan. Itu Nabi besar Muhammad tidak pernah merasai kekenyangan sepenuhnya sehingga tersandar dalam kehidupannya, kecuali dalam satu hadis. Nabi pernah merasa terlalu letih sehingga Nabi makan dalam keadaan yang bersandar akibat keletihan, bukan kerana kekenyangan. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru kami juga turut memesan. Satu orang yang tawadhu' itu bukan hanya pada dunia tetapi turut pada makanannya. Sebab itu, apa yang kita makan ianya akan menjadikan pada tubuh dan badan kita. Makanlah daripada sumber yang halal. Jangan masukkan perkara yang haram. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rela dengan makan yang sedikit berbanding memasukkan makanan yang haram dalam kehidupan. Barang siapa yang memilih berjalan dan meminta untuk sampai kepada Nabi besar Muhammad, maka hendaklah ia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Satu orang yang bersederhana dalam makanan, ianya pasti menyelamatkan mereka daripada kesakitan pada tubuh badan. Kerana majoriti daripada penyakit itu datangnya daripada makan yang bermewah-mewah. Sederhana itu bukan bermaksud Islam menolak kemewahan. Sederhana itu bukan bermaksud Islam menolak sesuatu keindahan dan nikmat dalam kehidupan. Sederhana itu untuk memastikan bahawa para pengikut umat Islam dapat mengikuti sunnah Nabi dan dijauhi daripada fitnah yang banyak. Kenapa? Apabila makannya banyak akan berlaku beberapa implikasi. Yang pertama, ianya akan banyak angan-angan saudara. Orang yang banyak makan akan banyak angan-angannya. Yang kedua, bertambah malaslah kehidupannya. Kerana itulah barang siapa yang banyak makannya, makannya itu sebelum tidur, itu sudah hampir pasti dia tidak mampu untuk bangun tahajud saudara. Dan yang ketiga, orang yang banyak makannya akan kuat syahwatnya. Oleh kerana itu, untuk menyusun kehidupan kita ini, Nabi seringkali menganjurkan kepada kita agar sering buat puasa sunat. Sederhana Nabi itu dibuat oleh seorang insan yang bercakap atas apa dia pesankan. Sebab itulah, jika anda ingin sihat, jika anda ingin menjadi seseorang yang dikasihi oleh Nabi, buatlah sunnah Nabi, sederhana dalam pemakanan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau sepotong ayat.